Sobat Xsense, sudah lihat tayangan tadi kan? Nah, menurut Sobat Xsense, gaya apa yang berperan pada mobil kren sehingga bisa menarik logam besi dan gaya apa yang terjadi saat seorang anak menjatuhkan bola dari ketinggian? Mau tahu penjelasannya? Yuk kita simak bersama penjelasan berikut. Adik-adik, ternyata gaya itu banyak jenisnya loh. Kira-kira apa saja sih jenis-jenis gaya itu? Baik, kita bahas. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Contohnya, gaya gravitasi adalah gaya gravitasi bumi. Semua benda yang jatuh pasti akan menuju ke pusat bumi. Yang berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya, ketika seorang anak sedang bermain sepatu roda, dengan memanfaatkan gaya gesek antara roda dengan permukaan jalan, maka si anak dapat berjalan dengan sepatu roda. Ketiga, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang disebabkan oleh tarikan atau tolakan antara dua benda. Contohnya, ketika kita menarik paku yang terbuat dari logam dengan magnet. Keempat, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya lenting pulih atau gaya untuk kembali ke keadaan semula. Gaya pegas ini dapat ditimbulkan atau dihasilkan oleh benda yang sifatnya elastis. Contohnya, pada busur yang digunakan pada saat olahraga panahan. Kelima, gaya listrik. Gaya listrik adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Bagaimana adik-adik? Udah kan belajar sains? Saatnya kita bernalar. Yuk, mari kita bernalar ya. Rai menerbangkan layang-layang. Kemudian ada angin yang bertiup sangat kencang sehingga mengganggu terbangnya layang-layang Rai. Nah, Sobat Xsense, pertanyaannya adalah, pertama, pada tayangan tersebut, huruf mana yang menunjukkan gaya gravitasi yang bekerja pada layang-layang? Kedua, huruf apa yang menunjukkan kekuatan menarik yang diberikan Rai pada layang-layang tersebut? Ketiga, pada kekuatan angin meningkat, namun layang-layang itu tetap di tempat yang sama. Apa yang terjadi pada kekuatan menarik yang diberikan Rai? Bagaimana Sobat Xsense? Sudah tahu jawabannya? Mau tahu lebih jelasnya? Yuk simak penjelasan berikut. Gaya gravitasi pada layang-layang ditunjukkan oleh huruf C. Gaya kekuatan menarik dari Rai ditunjukkan oleh huruf D. Kekuatan menarik Rai harus diperbesar sehingga akan sebanding dengan gaya angin kencang yang menghadang layang-layang tersebut.